Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam mesra dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema bacaan hari ini, saya akan membahaskan Dia Datang Memberanikan Dirinya Untuk Mendekapmu. Teman-teman, di tema bacaan hari ini, kita akan cuba mencari tahu siapakah dia, seseorang yang akhirnya memberanikan dirinya untuk datang ketemu dan mendekapmu. Seseorang yang sudah tidak bisa lagi mendiamkan dirinya. Okey guys, kita teruskan saja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan pencerahannya. Perlu saya terapkan, ini adalah general reading yang bakalan menarik energi banyak orang. Berbijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan yang disajikan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita akan mulakannya dan kita akan cuba menarik energi seseorang ini. Kita akan cuba lihatkan siapakah sosok ini. Seseorang yang akhirnya memberanikan dirinya untuk datang terus, ketemu dan mendekap dirimu. Siapakah yang sedang memberanikan dirinya demi hubungan kalian ini? Seseorang yang mungkin sudah lama ya teman-teman mendiamkan dirinya dan akhirnya mendapatkan keberanian ini untuk datang ketemu kamu lagi. Siapakah orang ini? Matured woman. Nah, ini tidak tertakluk kepada gambar ya teman-teman ini, sama ada dia seorang wanita ataupun lelaki. Matured woman mengindikasikan seseorang yang sudah matang. Usianya sama ada sepantaran atau orang ini mungkin ya jauh lebih tua dari kamu, ataupun dia mungkin mempunyai pemikiran yang sangat matang. Seseorang yang akan memikirkan sedalam-dalamnya sebelum membuat keputusan dan tidak akan bertindak terburu-buru. Orang ini cenderung teman-teman ya tidak akan melakukan sesuatu itu ya berlandaskan emosi sesaat. Dia akan renungkan sesuatu itu dengan sebaik mungkin berlandaskan kematangan fikirannya. Seperti itu ya. Orang ini mempunyai personality yang cukup baik, cukup matang ya. Kita akan lihat lagi. Wow, di sini teman-teman ada matured woman dan matured man. Wow, ini agak sukar untuk saya ketepikan energi seperti ini ya. Mungkin kalian berdua ini ya, ini mungkin cinta yang sudah begitu lama. Cinta yang sudah berabad-abad lamanya. Mungkin dalam 20, 30, atas 35 tahun seperti itu ya. Ini seperti pasangan cinta lama. Seseorang ataupun kamu sudah memiliki perasaan ini untuk dia dan dia memendam perasaan ini untuk kamu sudah sekian lama dan kalian berdua sama-sama gracefully ya aging, sama-sama menua seperti itu ya. Kamu mungkin menjalankan hidup kamu sendiri, dia mungkin menjalankan hidup dia sendiri, tetapi ini sudah cinta yang sudah lama bersemi. Cinta yang sudah lama teman-teman ya. Nah, mungkin saya tidak menggunakan perkataan yang tepat, but I'm very sure ya kalian tahu apa yang sedang saya jelaskan di sini. Ini cinta yang sudah cukup lama berjalan. Seseorang yang sudah kamu kenali ya, mungkin bertahun-tahun lamanya. Kalian di sini mungkin sudah memiliki keluarga masing-masing. Tetapi perasaan itu masih lagi wow, ini seperti sepasang kekasih ya. Seperti soulmate kamu. Seseorang yang sepatutnya kamu nikahi atau mungkin ya, mungkin dia memang pasangan sah kamu. Seseorang yang sudah ya menghabiskan hidupnya dengan kamu. Atau mungkin ya detik ini kalian terpisah atas alasan-alasan yang tertentu. Ataupun ini mungkin cinta yang sudah cukup lama. Jikalau ini tidak ada berkaitan dengan cinta yang sudah cukup lama teman-teman. Ini simply mengindikasikan kalian berdua sangat matang ya. Cara kalian melayan satu sama lain ini dengan cara yang sangat matang. Seperti orang dewasa. Tidak bersikap keanak-anakan dalam menjalankan hubungan ini ya. Jikalau ini tidak ada kaitan dengan cinta yang sudah lama, ini mungkin ya cinta baru untuk kamu. Ini menunjukkan sikap kalian yang masing-masing matang seperti itu ya. Wow, di sini berlandaskan kartu ini juga teman-teman ya. Saya melihatkan sikap kalian ini yang begitu formal. Orang yang benar-benar serious, a proper person. Berpenampilan rapi, berpenampilan menarik.
Mungkin juga ya beberapa di antara kamu atau si dia orang yang berilmu pengetahuan, orang yang suka membaca. Saya juga menarik energi seseorang yang sangat sukakan privacy, seseorang yang menjaga image. Seperti itu ya. False person. Nah, ini energi yang lain pula teman-teman ya. Kamu ambil mana yang resonate dengan kondisi kamu saja. Sebahagian lain di antara kamu di sini mungkin berdealing sama ada dengan seseorang yang masih lagi ya menutupi perasaan sebenarnya ya yang dia miliki untuk kamu, ataupun orang ini mungkin ya, saya tidak tahu teman-teman, apakah dia cuba memanfaatkan kamu ya, memanfaatkan kebaikan kamu, ataupun cuba mengambil kesempatan ke atas diri kamu. Nah, kamu sesuaikan. Adakah energi ini berkaitan ataupun tidak? Jikalau orang yang memanfaatkan kamu ini tidak ada ciri-ciri yang seperti saya sebutkan tadi, orangnya matang, orangnya baik, orangnya berpenampilan rapi, maka ini orang lain. Seperti itu ya. Tetapi beberapa di antara kamu di sini sepertinya masih lagi dibohongi. Berdealing dengan seseorang yang banyak menutupi sesuatu, membohongi kamu atau semudah menutup perasaannya daripada kamu. Dia suka memantau kamu dari kejauhan, jatuh cinta dengan kamu, tetapi tidak berani mengungkapkan. Daripada gambar di kartu ini ya, saya menangkap gambar orang yang dalam diam-diam ada hati untuk kamu. Lebih ke arah itu, memakai topeng ya, ada seorang pria yang memakai topeng di sini dan dia tidak berani mengungkapkan hasrat di hatinya kepada kamu. Dia hanya berani memantau kamu, melihat kamu ketika kamu tidak sedari. Nah, di sini ya, ini gambaran wanita yang memberikan saya impresi seperti, saya tidak tahu teman-teman, ini di pihak dia atau pihak kamu yang sudah ada pasangan. Mungkin ya salah satu daripada kalian di sini sudah ada pasangan. Maka orang ini yang jatuh cinta kepada kamu tidak berani mengungkapkan. Nah, bukan sahaja seseorang yang berbohong, cuba memanfaatkan kamu, tetapi juga ada energi ini ya, seseorang yang tidak berani mengungkapkan hasrat di hatinya yang sudah jatuh cinta dengan kamu. Nah, kita akan lihatkan lagi ya. Di sini ya, saya menangkap jikalau ada kasus seperti ini ya, kamu juga jatuh cinta dengan orang ini. Tetapi kamu tidak berani menampilkan ya apa yang kamu rasakan, sama ada kerana kamu ada pasangan atau dia yang ada pasangan. Seperti itu. Di sini ada gift. Saya menangkap energi bahawa kamu banyak memberikan hadiah, memberikan sesuatu kepada si dia ini. Dan orang ini juga menganggap ya kehadiran kamu di dalam hidupnya, hidupnya ini seperti sebuah anugerah yang cukup berharga. Kamu lihat balutan di hadiah ini ya, begitu berwarna keemasan. Dan ribbonnya berwarna merah yang cukup galak sekali ya. Saya menangkap seperti pemberian anugerah yang begitu berharga. Orang ini merasakan ya, kehadiran kamu ini benar-benar berarti buat si dia. Dan begitu sukar untuk dia menerima ya, anugerah yang seperti ini. Maka dia hanya memegangnya begini saja dan tidak menggenggamnya. Ada perbedaannya di gambar ini ya. Seperti ingin menerima kamu, yet at the same time, begitu takut untuk menggenggamnya. Kamu perhatikan ya, gambar di kartu ini. Orang ini merasakan kamu ini harga anugerah ya, hadiah yang begitu berharga bagi si dia. Di sini kalian ya banyak membantu dia. Banyak membantu dari segi memberikan dukungan emosi, bantuan keuangan, dan sering sahaja membelikan dia sesuatu. Sama ada dia yang berikan kamu atau kamu yang berikan dia. Jauh di dalam hati orang ini ya, dia ingin memberikan kamu sesuatu yang berharga seperti ini. Mungkin ya sebuah hadiah, tetapi dia agak keraguan. Dia takut. Mungkin kerana posisi kamu yang not available dan sebagainya. Seperti itu ya. Bad health. Kebelakangan ini teman-temannya, kondisi kesihatannya tidak baik-baik sahaja. Apakah kerana usianya yang sudah meningkat ya? Mungkin usia yang dalam lingkungan 50 ke atas teman-teman ya. Seperti itu, sama ada usianya yang sudah meningkat ataupun kondisi keadaan, kondisi kesihatannya yang tidak baik. Saya tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian, sama ada kamu dengan dia masih berkabar, berkomunikasi ataupun tidak ya. Jikalau kalian tidak berkabar, kondisi kesihatannya tidak baik. Beberapa di antara dia ini ya berkedudukan yang cukup mapan. Jikalau usianya sudah meningkat, di rumahnya ada nanny ya, ada pembantu yang akan merawat ya, membantu, memberikan dia air, memberikan dia makanan ya, memberikan dia ubat-ubatan. Dan orang ini dalam posisi yang tidak sihat.
Nah, ini secara fizikalnya, tetapi dari segi mentalnya ada sesuatu yang mengganggu si dia. Kita lihat lagi ya, orangnya mungkin agak berusia di sini. Tall and labor. Beberapa di antara dia yang lain pula, ini bukan energi yang sama ya, ini orang yang cukup mapan. Dia merupakan orang yang masih lagi berusaha. Nah, di sini saya menangkap energi yang seseorang yang sama ada sepantaran atau mungkin usianya jauh lebih muda dari kamu, masih lagi berusaha ke arah sebuah kejayaan. Kerja dari pagi sehinggalah malam ya, berputar-putar menjalankan sesuatu yang monoton. Bekerja keras teman-teman. Beberapa di antara dia di sini pekerjaannya benar-benar sangat menguras tenaga. I don't know ya, pekerjaan apa saja mungkin terpaksa berada di bawah cahaya matahari yang terik ataupun working environment yang tertutup tetapi panas. Sangat panas. Saya menangkap energi yang seperti badan saya kepanasan ketika melihat gambar ini ya. Seolah-olah dalam environment yang cukup panas. Mungkin ya dalam keadaan tertutup ataupun bawah cahaya matahari yang terik dan terpaksa benar-benar bekerja keras untuk mendapatkan kestabilan keuangan. Begitu teman-teman ya. Okey guys, kita akan lihatkan lagi ya. Ini adalah sedikit ciri-ciri orang ini ya, seseorang yang akan memberanikan dirinya untuk datang terus ketemu dan mendekatmu. Kita akan lihat lagi. Mengapakah akhirnya dia cuba memberanikan dirinya untuk mendekati kamu lagi? Mengapakah sekarang ya, dia cuba memberanikan dirinya untuk datang mendekati kamu lagi? Kita cuba lihatkan. Wow. Mendapat kartu yang sama teman-teman walaupun sudah di-shuffle ya. Kerana dia merasakan teman-teman ya, selama ini dia cuba mendekati kamu tetapi keadaannya tidak memungkinkan. Kesukaran. Seperti ada obstacle, sesuatu yang menghalang. Berkali-kali mungkin dia cuba tetapi dia tidak mahu memberikan gambaran kepada kamu seolah-olah dia, seolah-olah dia menekan. Dia tidak mahu memberikan kamu gambaran seperti itu. Tidak mahu kelihatan mendesak. Dan saya juga menangkap teman-teman ya, mungkin kondisi keuangannya tidak begitu baik. Dan dia agak seperti, mungkin ya teman-temannya sedikit malu untuk datang kepada kamu dalam posisi seperti ini. Mungkin tidak dapat membeli pakaian yang cantik ya, tidak ada uang di dalam poketnya untuk dibelanjakan kepada kamu. Dan dia seperti tidak dapat menawarkan sesuatu yang akan memberikan kamu kenyamanan. Maka sebelum ini ya, ketika dia sibuk bekerja, dia tidak menghadirkan dirinya. Penghalangnya adalah pekerjaan dan juga keuangan. Maka sebelum ini teman-teman ya, dia tidak datang mencari kamu. Atau mungkin ya, tempat dia bekerja ini agak jauh. Begitu ya, kita akan lihat lagi. Seperti apakah pula emosi kamu secara keseluruhannya kepada si dia, orang ini ya, detik ini. Seperti apakah pula emosi kamu secara keseluruhannya terhadap orang ini. Family room. Di sini teman-teman ya, saya menangkap energi kamu yang seperti family room ini mengindikasikan orang rumahan ya. Sama ada kamu ada pasangan atau kamu banyak cenderung menghabiskan waktu di rumah. Nah, di sini juga ini mengindikasikan kamu yang seperti seseorang yang sangat mementingkan privacy kamu. Maka kamu lebih banyak seperti menarik diri, menghindar, sama ada kamu benar-benar sibuk dengan pekerjaan, menguruskan urusan-urusan domestik, atau kamu banyak menyendiri. Taking time alone. Tidak mahu diganggu. Kamu merasakan banyak perkara yang berlaku sejenak ya. Berlaku dalam, not sejenak is not the word. Berlaku pada waktu yang sama. Serentak, yes that's the word. Banyak perkara yang berlaku serentak di kepala kamu, sehingga kamu seperti merasakan kamu perlu menarik diri untuk having privacy, having moment alone ya, agar kamu dapat memfilter apa yang perlu kamu lakukan. Bottom line teman-teman, intinya kamu tidak mahu diganggu. Sibuk ya dengan sesuatu yang agak rumit di pikiran kamu. Maka kamu menarik diri, memfokuskan ke arah keluarga, memfokuskan kepada perkara-perkara yang perlu kamu fokuskan detik ini. Dan kamu tidak mahu ya perhubungan dengan orang ini, apa yang sedang berlaku mengganggu apa yang sedang kamu fokuskan. Nah, di sini teman-teman ada beberapa angka yang mungkin ya perlu saya sebutkan. Angka 38, angka 11, angka 2, angka 1, angka 6, angka 5, angka 8, angka 17, angka 7, angka 31, angka 4, angka 3,
angka 21, angka 10, angka 19. Ini angka-angka yang menurut saya ya mungkin berkaitan dengan ulang tahun, tarikh pernikahan, momen-momen yang penting, tarikh perpisahan, dan juga satu lagi teman-teman ya, ada angka 15 dan 16. Saya tidak tahu saya menyebutnya tadi ataupun tidak ya. Nah, angka-angka ini mungkin sangat signifikan buat kamu. Jikalau saya terlalu pantas, kamu boleh replay the video ya. Begitu teman-teman. Wow, di sini ada main meal. Kamu menganggap si dia ini ya seolah-olah the one and only, the gentleman in your life, ataupun wanita yang tepat di dalam hidup kamu jikalau kamu seorang lelaki yang menontonnya. Orang ini sentiasa memberikan kamu impresi yang meyakinkan, impresi yang cukup hebat, impresi yang baik, berpenampilan baik, berpenampilan menarik, dan ada keseriusan yang dia berikan kepada kamu, dan secara tidak langsung dapat meyakinkan kamu kepada hubungan ini. Kamu sangat mengandalkan dia. Kamu benar-benar mengandalkan orang ini. Saya juga tidak tahu teman-teman ya, kerana di sini ada gambar orang yang lebih tua. Saya menangkap teman-teman ya, mungkin sebahagian kecil daripada kamu ya, jikalau hubungan ini sudah agak lama berjalan, bertahun-tahun, seperti saya sebutkan di awal bacaan, sama ada kamu ataupun dia yang sudah semakin meningkat usianya ya, mungkin mempunyai seorang anak lelaki yang menguruskan bisnes kalian, yang mungkin mewarisi dan menjalankan bisnes kalian. Jikalau kamu mungkin ya mempunyai perniagaan, perusahaan sendiri, ataupun dia mengambil alih perniagaan itu ya, sama ada dari pihak kamu atau dari pihak dia, dan menguruskan perniagaan ini. Anak-anak lelaki yang sudah dewasa teman-teman. Begitu ya. Okay guys, ini ciri-cirinya ya, sebagai garis kasar. Kita akan lihat lagi teman-teman. Apa kata kita lihatkan lagi ciri-ciri terperinci ya, seseorang yang akan datang memberanikan dirinya mendekati kamu dan mendekatmu. Kita lihat lagi ciri-ciri terperinci orang ini. Mungkin kamu perlu mengetahui dengan lebih dalam ya, siapakah dia seseorang yang memberanikan dirinya akhirnya datang juga mendekati dan mendekatmu. Orang ini sudah semakin rindu ya. Dia sudah sangat-sangat merindukan kamu. Kita coba lihatkan di sini siapakah orang ini. Lihatkan lagi ciri-ciri terperinci si dia. Mungkin ada ciri-ciri yang tidak dapat disebutkan ya di atas ini. Kita lihat lagi. Ya benar teman-teman ya, orangnya berilmu pengetahuan. Dia mungkin seorang guru ya, mungkin mengajar di sekolah, ataupun ada kaitan dengan buku-buku pencetakan. Mungkin juga dia seorang penulis, an author, seperti itu ya. Seorang yang sangat suka membaca, membaca daripada sumber apa sahaja, sama ada surat khabar, buku, melalui handphonenya. Orang yang suka cari tahu. Dia sedikit kepo orangnya, sangat penasaran ketika dia ingin ya menambahkan ilmu pengetahuannya. Orang yang benar-benar ya suka membaca, orang yang benar-benar suka menambahkan ilmu pengetahuannya. Orang ini orangnya bijak teman-teman, orangnya sangat bijak ya. Beberapa di antara dia seperti saya katakan tadi, sangat mapan, mungkin mempunyai perusahaannya sendiri. Orangnya keras kepala, mempunyai keegoan yang luar biasa dan sedikit temperamen. Nah, temperamen orang ini ya, ketika dia merasakan tidak dapat lagi melindungi sesuatu yang dia sayang, dan atau mungkin orang yang dia sayang itu dirampas, dia akan mengamuk teman-teman ya. Dia akan sangat temperamen kerana dia seorang sosok pelindung. Jauh di dalam hatinya, walaupun orang ini temperamen, orang ini seorang yang sangat penyayang. Ya teman-teman, dia seorang yang sangat penyayang dan akan melindungi haknya. Orangnya sangat bijak, sangat cerdas ya, dan berilmu pengetahuan. Dan dia seorang yang sangat dominan. Di dalam sebuah hubungan itu dia ingin mengontrol. Seperti itu ya. Di sini teman-teman, orangnya cenderung ya, cenderung seperti dikelilingi oleh orang-orang sekitar yang sangat suka cici bergosip. Banyak bunyi bising di sekitarnya. Sama ada dia memilih untuk mendengarkan atau tidak terpengaruh, ini terpulang kepada dirinya. Tetapi kadangkala kerana bunyi bising ini ya, ini sangat memberikan kesan kepada dirinya. Orangnya mudah anxiety, mudah menjadi pikiran yang rumit seperti itu ya. Saya menangkap energi orang yang agak sensitif kepada bunyi-bunyi bising. Dia tidak suka bercampur dengan orang-orang yang bergosip, orang-orang yang mengata-ngata orang.
dia tidak suka bercampur dengan golongan orang ini dan dia mudah anxiety. Mudah seperti ketika mendengarkannya, gosip-gosip ini dia mungkin akan menghindar kerana dia tahu hal-hal yang tidak baik ini tidak akan memanfaatkan dirinya, tidak akan berikan manfaat yang baik kepada dirinya. Itu maksud saya ya. Di sini ada snake. Wow, teman-teman, hadir juga kartu ini dan di atasnya ada false person. Guys, saya tidak dapat ketepikan energi ini ya. Ini mungkin ya, sama ada kamu orang ketiganya atau dia orang ketiga kamu. Maka ini menjelaskan ya, mengapa kalian menjalankan hidup masing-masing, bernikah dengan someone else, kamu semakin tua, dia juga semakin meningkat usianya. Mungkin ada penglibatan orang ketiga yang mulai ya, memisahkan kalian daripada awal hubungan. Maka kalian mungkin tidak jadi bernikah, tetapi masih memikirkan satu sama lainnya. Saya juga tidak dapat menepikannya, ini mungkin pasangan sah kamu sendiri. Kamu sesuaikan teman-temannya kerana it's very hard for me untuk singkirkan energi ini. Tetapi dengan kehadiran ular ini, orang ini mempunyai pemikiran yang cukup luar biasa. Dia bukan saja seorang yang pintar, seorang yang cerdas, tetapi dia orang yang pandai mencari cara, mencari solusi. Banyak akal orangnya. Tetapi dengan kehadiran snake ini, berhati-hati, beberapa di antara kamu mungkin ya berdealing dengan seseorang yang banyak putar beliknya. Sama ada memanfaatkan kamu dari segi keuangan atau sangat pandai berbohong dengan kamu. Tidak semestinya ya, kebohongan itu datang dengan mencuri uang kamu, tidak semestinya. Kadangkalanya salah satu. Atau jikalau lebih parah lagi, kedua-duanya. Sebenarnya teman-teman, kalau lebih parah ya, berbohong, memanfaatkan kamu dari segi keuangan dan menghadirkan orang lain, selingkuh. Mungkin juga ada kecanduan-kecanduan lain. Tetapi di sini saya lebih melihatkan kepada sebenarnya kehadiran selingkuh ini ya. Ini lebih daripada, ini lebih seperti bukan dia yang pergi cari. Ya, saya menangkap energi jika ada orang ketiga, dia dipengaruhi. Itu yang saya tarik di sini kerana bersebelahan dengan the birds. Dia mungkin dipengaruhi, being tempted. Being tempted itu seperti apa teman-teman ya? Being tempted itu seperti digoda oleh pihak lain yang dengan secara tidak sengaja dia seperti termakan akan godaan itu dan menghadirkan orang ketiga. Nah, di sini saya tidak tahu sama ada kamu orang ketiga atau dia orang ketiga kamu. Begitu ya, kita lihat lagi. Tetapi orangnya pintar, sangat bijak untuk menutup kebohongannya ya. Di sini ada child. Sama ada ya penglibatan anak-anak di antara kalian. Ataupun orang ini kadangkalanya berjiwa keanak-anakan. Ketika dia membohongi kamu ya, tanpa dia sedari, dia kelihatan seperti seorang kanak-kanak yang sedang cuba membohongi ibunya. Tetapi kerana child hadir ya, bersebelahan dengan snake, ini menunjukkan seperti, saya juga tidak tahu bagaimana untuk jelaskan ini. Kamu tahu ketika kita argumen dengan seseorang, kita pasti akan marah ya jikalau kita bertengkar dengan pasangan, dengan kekasih kita. Dan kadang-kala pasangan kita ingin self-defense. Mereka mulai memberikan alasan yang macam-macam, yang memperlihatkan sisi ya, kekonyolan, kebodohan mereka. Dan kamu pasti akan marah ya. Kamu akan fikir, aduh, sudahlah dia ini bodoh ya. Tetapi dia cuba memperbodohkan kita pula. Nah ini, child bersebelahan dengan snake, mencari cara to go about ya, dan kelihatan membodohkan dirinya sendiri. Ketika bertengkar teman-teman kamu dengan pasangan ataupun orang ini ya, kamu menangkap dia seperti sudahlah dia memperbodohkan dirinya, kini dia cuba memperbodohkan kamu dengan alasan-alasan yang tidak munasabah. Seperti itu ya, mencari cara seperti seorang anak, kanak-kanak kecil ya yang berbohong dengan ibunya. Beberapa di antara dia di sini mungkin mempunyai anak atau sudah mempunyai cucu. Sudah ada cucu cicitnya teman-teman ya, sama ada di sebelah kamu ataupun dia. Dan saya merasakan dia sangat melekat dengan cucu ataupun anaknya. Energi yang melekat, sangat memproteksi sama ada cucu ataupun anaknya. Fokus itu kuat ke arah kanak-kanak ini ya. Sama ada anak ataupun cucu seperti saya katakan tadi. Beberapa di antara kamu ya merasakan dia ini orang yang sangat tertutup.
Sehinggalah detik ini walaupun sudah bertahun-tahun lamanya, kamu merasakan masih banyak perkara yang dia tutupin walaupun sudah 30 tahun. Contoh teman-teman ya, jikalau ini hubungan baru, orang ini tidak bersikap terbuka dengan kamu. Beberapa di antara kamu di sini ya, kerana faktor anak, hubungan ini berakhir. Kerana contoh yang terbaik ya, mungkin kamu yang menonton adalah single parents, kamu merasakan orang yang kamu temui ini berbohong dengan kamu. Maka kamu cuba protect anak kamu. Fokus utama kamu adalah anak. Maka kamu, you try to like ending ya, mengakhiri hubungan ini dengan si dia kerana kamu merasakan dia mungkin tidak genuine, tidak benar-benar serious ataupun ikhlas untuk menjaga kamu dan anak kamu. Maka kamu memutuskan. Ada hubungan yang terputus di sini ya, kerana fokus itu kepada anak. Sama ada pihak kamu, single parents atau pihak dia, atau kedua-duanya. Sesuaikan pembacaan ini mengikuti kondisi kalian. Ini bacaan umum guys ya. Maka di sini saya merasakan ada hubungan yang sudah berakhir kerana faktor memfokuskan keutamaan itu kepada anak-anak. Di sini ada Lily ya. Jelas kan teman-teman? Sosok orang tua yang sudah pensiun teman-teman. A pensioner, orang yang sudah berusia di sini. Dan hubungan kalian ini sudah lama berjalan dengan banyak perjalanan yang cukup panjang ya. Dan masing-masing sudah mempunyai pengalaman. Orangnya cukup misterius, orangnya cukup sensual dan mempunyai daya penarik yang sangat memikat hati. Dia banyak pengalaman teman-teman. Jikalau kamu orang ketiga ya, saya tidak tahu bagaimana untuk mengatakan ini. Kamu mungkin bukan yang pertama dan kamu tidak mungkin akan jadi yang terakhir. Ini sukar untuk dikatakan ya, kerana orang ini banyak pengalaman dalam menjalankan hubungan. Tetapi sebenarnya juga ya terlihat dengan jelas kerana ini bersebelahan dengan coffin. Beberapa di antara dia jikalau kamu berdiling dengan seseorang yang jauh lebih tua dari kamu. Contohnya ya, kamu single, mungkin dia jauh lebih tua, dia sudah menarik diri. Hubungan yang bukan sahaja putus, tetapi dia sudah pergi. Seperti itu. Nah, kamu lihat di sini banyak senario. Ambil mana yang berkaitan ataupun dapat kamu relate, kaitkan sesuatu yang menyentuh hati kamu. Mungkin tidak semua kad ini akan relate. Ambil mana resonate sahaja. Tetapi yang pasti di sini ada pelbagai energy ya, dan saya tidak pasti di manakah energy kamu. Bottom of the deck di sini kita ada letter. Sebahagian besar daripada kalian di sini ya, mungkin berkomunikasi, lebih ke arah communication, tetapi mungkin ada yang belum bertemu. Ada yang mungkin juga dibohongi ya, kerana mungkin jika ini hubungan sebatas di sosmed, kalian tidak pernah akan tahu latar belakang orang ini. Nah, itu untuk kamu yang tidak pernah bertemu. Maka kamu perlu cari tahu kerana di sini ada buku. Analisa yang lebih. Find out guys, find out. Cari tahu. Walaupun hubungan ini mungkin sudah bertahun-tahun, kamu tidak pernah akan tahu siapa orang ini. Jikalau ini hubungan sebatas di social media, jangan ada yang kena scam nanti ya. Tetapi jikalau kalian sudah tahu atau mengenali hati budi masing-masing, sebahagian besar dari kamu ya lebih ke arah berkomunikasi. Detik ini communication ini mengindikasikan sama ada ya masih ada sedikit komunikasi atau mungkin sudah ada yang tidak lagi mengabari. Saya tidak tahu apakah orang ini tidak membalas chattingan kamu kerana kondisi kesihatannya yang tidak baik dan sebagainya. Kita tidak boleh berandai-andai. Ketika orang tidak menghubungi kita, anything can happen to this person. Dan kita tidak pernah akan tahu. Jangan cepat membuat penyimpulan. Oh, dia tidak mahu melayan saya, Kak. Dia menghindar, Kak. Kamu tidak pernah akan tahu, teman-teman. Apakah kerana kondisi kesihatannya tidak mengizinkan? Mungkin dia tak larat teman-teman ya, tidak mempunyai tenaga untuk bangkit daripada katilnya. Kita tidak tahu, mungkin dia masih ya berehat, mungkin kondisi kesihatannya yang semakin memburuk. We will never know ya guys. So kita tidak boleh berandai-andai. Di sini teman-teman, beberapa di antara kamu ya, dengan kehadiran letter ini skopnya besar. Ini juga mengindikasikan dokumen. Saya tidak tahu, dokumen harta pusaka yang ada kaitan dengan memberi dokumen terakhir ini ya, atau seperti surat wasiat, ataupun mungkin ada yang diberikan surat, maafkan saya ya, penceraian dalam proses untuk berpisah. Kerana di sini ada coffin and lily yang juga mengindikasikan seseorang menarik diri. Mungkin ya, dokumen
untuk melepaskan sebuah pernikahan. Okay guys, saya sudah memberikan banyak energi di sini ya. Kamu ambil mana yang resonate sahaja dengan kondisi kamu. Kita akan lihatkan lagi teman-teman. Saya akan gunakan kartu ini dan kita akan lihatkan soalan yang seterusnya. Mengapakah akhirnya dia memberanikan jua hatinya untuk datang ketemu kamu? Mengapakah akhirnya dia memberanikan jua hatinya untuk datang ketemu dan untuk mendekatmu? The Fool, teman-teman. Kerana ada sebuah permulaan baru yang ingin dia lakukan, ya. Mungkin dia ingin memperbetulkan keadaan walaupun dia sedar. Dia tidak tahu, ya, jikalau dia datang ketemu kamu, apakah dia akan ditolak? Apakah dia akan jatuh ke dalam ravine ini, ya? Kerana The Fool ini mengindikasikan seseorang yang mengambil risiko. Ini sesuatu yang sudah dia lepaskan sebelum ini, ya. Saya menangkap energi seseorang yang melepaskan tetapi kembali. Sangat jelas terlihat, ya, dengan kehadiran The Fool ini. Orang ini memang seperti The Lily. Orang yang sudah menarik diri, melepaskan tetapi kembali lagi. Sangat terjawab, ya, dengan kehadiran kartu yang pertama daripada tarot deck ini, ya, The Fool. Seseorang yang kembali ingin mengambil risiko. Dia tidak tahu sama ada dia akan diterima oleh kamu ataupun di reject. Tetapi berlandaskan kebahagiaan, ketulusan cinta yang dia pernah rasakan kepada kamu, ya. Nah, berlandaskan ini, dia memberanikan dirinya untuk memulakan sebuah perjalanan yang baru. Seperti itu, ya. Nah, dia sedar di sini, teman-teman, ya. Ada beban yang berat yang perlu dia tanggung. Walaupun kedepannya nanti ini agak berat, dia tetap akan tampil. Kerana ini sesuatu yang sudah dia tunda, ya, sejak sekian lama. Dia merasakan dulu, ya, mungkin tidak berkesempatan untuk bersama dengan kamu. Apatah lagi untuk mendekatkan dirinya, mendekap kamu. Tetapi dia merasakan ini merupakan momen yang paling tepat. Perjalanan yang cukup berat, perjalanan yang cukup jauh, tetapi sudah mencapai atau hampir sampai ke destinasinya. Dan dia tetap akan maju ke depannya. Saya merasakan jikalau dia tidak melakukan ini, tidak datang mencari kamu, beban di hatinya semakin berat dan dia ingin merilis. Dia ingin merilis beban ini. Saya tidak tahu teman-teman, mungkin ada rasa bersalah, ya, ketika meninggalkan kamu. Maka jikalau dia tidak datang secara langsung, dia akan senantiasa membawa beban yang berat sepanjang hidupnya. Maka dia ingin rilis, ya. Jikalau dia lakukan sebuah perubahan, mungkin dapat terlepas daripada ikatan karma ini. Maka jikalau terus-terusan begini, lebih baik memberanikan dirinya datang ketemu kamu daripada berpanjangan membawa beban yang berat ini di hatinya. Di sini jelas terlihat ada penyesalan, ya, ketika dia melepaskan kamu. Nah, di sini ada kartu Death. Wah, ini semua energi berat-berat, ya, bersebelahan dengan Ten of Wands. Seseorang yang ingin datang mentransformasikan. Kartu Death ini, ya, bukan berarti mati, teman-teman. Jikalau kamu melihatkan kepada original deck, ya, Rider-Waite-Smith original deck, ya, ada gambar matahari di belakangnya. Ini bukan original deck, ya. Jikalau kamu lihatkan kepada gambar original, kartu Death ini ada simbol matahari yang memperlihatkan walaupun ada sesuatu yang di penghujungnya, ya, sampai ke penghujung, tetapi akan bertransformasi. Orang ini masih melihatkan kepada harapan. Dia mungkin sedar dia akan direject oleh kamu, tetapi mengapakah dia beranikan dirinya? Kerana dia sedar masih ada sedikit harapan, kemampuan untuk mentransformasikan hubungan ini ke depannya. Jikalau kalian masing-masing sudah tua, contohnya, ya, 40 ke atas, 50 ke atas, usia kita semakin meningkat. Kita tidak akan muda selama-lamanya, ya, teman-teman. Maka ini memberikan dia kesedaran untuk datang mentransformasikan keadaan. Mungkin sebelum ini kalian tidak berpisah dengan cara yang baik. Apa saja, ya, yang terjadi di hubungan kamu dan dia. Ini mungkin juga energi mantan yang pergi melepaskan begitu. Dia kembali untuk memperbetulkan keadaan. Kita akan lihat lagi, ya. Dan saya merasakan orang ini sudah berubah. Berubah daripada cara lamanya, pemikiran lamanya yang mungkin tidak bertanggungjawab ke arah seseorang yang lebih baik. Seorang yang sudah berubah, orang yang sudah insaf.
dan dia sadar sama ada kesempatan kemaafan ini diberikan ataupun tidak, daripada membawa beban ini di hatinya terus-terusan, lebih baik datang mentransformasikan. Take the risk. Ambil risiko itu dan datang ketemu kamu. Jikalau ini hubungan baru, contohnya teman-teman ya, kalian mungkin baru bertemu dalam lingkungan setahun, 6 bulan begitu ya, dan kamu merasakan orang ini seperti on-off. Nah, ini mungkin momen yang tepat bagi dirinya untuk mendekati kamu. Di awal mungkin kerana dia merasakan dia perlu memantau dahulu. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika dia tidak mendekati kamu, dia merindukan kamu. Ya, jika ini hubungan baru, kamu sesuaikan ya. Berbijaksana teman-temannya ketika mendengarkan readingan ini. Kerana ini bukan pembacaan pribadi. Sangat sukar untuk saya bacakan one to one ya. Ini energi banyak orang di sini. Okey teman-teman, di Emperor. Mengapakah kini dia memberanikan dirinya untuk datang mendekati dan mendekatmu? Kerana kamu adalah orang yang dia inginkan. Dengan kehadiran Emperor, ada keseriusan ya daripada segi perasaan dia kepada kamu yang tidak pernah mundur, tidak pernah berubah. Dari awal sehinggalah akhir, kamu memang orang yang dia inginkan. Mengapakah dia tidak perjuangkan kamu? Mengapakah dia tidak datang bertemu dengan kamu? Percayalah, kamu tidak akan dapat menjawab soalan-soalan itu. Emperor ini ada alasan-alasan yang tertentu. Ada kalanya dia tidak akan bertindak ya seperti menurut kemahuan kamu, datang berjumpa kamu, berkomunikasi, memeluk kamu, kerana orang ini ada banyak keutamaan-keutamaan lain di dalam hidupnya. Dan dia seorang yang tidak akan mengandalkan emosi. Dia lebih menggunakan pikirannya. Mana yang penting itu dilakukan dulu. Oh, bukan terhege-hege datang mencari kamu. No. Bukan begitu. Nah, kamu pasti akan bertanya, teman-teman, Kak, kenapa ya? Dia mencintai saya, dia merindukan saya, tetapi dia tidak datang mencari saya. Ini bukan berlandaskan kehendak kamu. If you are dealing with the Emperor, you are dealing with an Emperor. Jikalau kamu berurusan dengan seorang yang berenergi Emperor ini, fahamilah, dia seorang Emperor. Banyak keutamaan lain, banyak tanggungjawab lain, dan dia tidak akan menggunakan emosinya. Kamu tahu kenapa? Jikalau dia menggunakan emosinya seperti kamu, ini akan menghambat pergerakannya. Emperor ini tidak pasti boleh jadi Emperor, teman-teman, jikalau dia terlalu menggunakan emosi. Emperor itu perlu bijak menggunakan kebijaksanaan mereka. Apa yang penting dilakukan dulu, apa yang boleh dilakukan kemudiannya, kita handle kemudian nanti. Maka kamu, ini terjawab ya soalan kamu, mengapa ya, mengapa Kak, mengapa, mengapa dia tidak datang, mengapa dia tidak hubungi. Dia kata dia cinta, dia bilang dia cinta, tetapi dia tidak datang. No guys, sudah bunyi macam burung ini teman-teman ya. Nah, bunyi-bunyi bising ini ya, tidak disukai oleh si dia. Jikalau banyak nagging ya, kamu cerewet seperti itu ya, dia tidak akan sukai ini. Kerana dia seorang Emperor. Dan di sini mengapakah kini dia datang memberanikan dirinya? Kerana dia memang berani. Dia seorang Emperor. Dia datang ketika momen itu tepat. Ini detik yang tepat untuk setelah dia selesaikan segala pekerjaannya, prioritasnya, dia kembali datang bertemu dengan kamu. Orangnya memang berani sebenarnya. Cuma mungkin ada keutamaan-keutamaan lain yang perlu dikerjakan. Soalan kamu terjawab ya. Kita akan lihat lagi. Di sini ada kartu Queen of Wands. Wow, ini bersebelahan dengan The Emperor. Orang ini benar-benar datang ya untuk mendapatkan kamu guys. Kerana dia merasakan ya, tanpa kamu di sisinya teman-teman ya, seolah-olah dia tidak bersemangat. Dan kini dia akan memberi ya, menunjukkan sebuah aksi yang cukup berani. Aksi yang akan meyakinkan kamu. Mungkin sebelum ini ya, saya tidak tahu apa yang berlaku di belakang dia ini. Mungkin dari segi keuangan ya, dan sebagainya, alasan-alasan lain. Tetapi kini dia merasakan dia cukup yakin, cukup berani. Ini detik yang paling tepat untuk dia datang mencari kamu. Saya juga menangkap ada sedikit energi seperti mungkin sebelum ini dia dihalangi oleh seorang wanita. Sama ada pasangannya atau orang tuanya, sosok ibu. Sama ada dihalang atau kini dia diberikan restu oleh seorang ibu untuk datang mencari kamu. Either one, saya tidak pasti ya. Mungkin sebelum ini dia dihalangi, tetapi semakin ke sini restu itu didapatkan. Saya tidak tahu.
apakah yang sedang terjadi ya? Apakah ada seorang wanita lain yang mengontrol dirinya? Saya tidak tahu. Tetapi ketika dia datang mencari kamu detik ini ya, dia lebih bersemangat, dia lebih memberanikan dirinya, lebih percaya diri. Seolah-olah ya, detik sekarang ini untuk datang mencari kamu merupakan bukan saja momen yang tepat, tetapi di mana momen ini seperti dia lebih berkeyakinan dan dapat mengontrol situasi jauh lebih baik ketimbang sebelum ini. Nah, begitu ya. Maka hanya sekarang dia akan memberanikan dirinya datang bertemu kamu. Kerana ini momen yang tepat. Dan orang ini, teman-teman ya, sangat jatuh cinta dengan kamu. Wow, kehadiran The High Priestess. Mengapakah sekarang, teman-teman, hanya sekarang dia berani untuk datang bertemu dengan kamu? Kerana beberapa di antara kamu di sini ya, ini seperti cinta yang disembunyi-sembunyikan. Hanya kamu dan dia sahaja yang tahu. Seperti disembunyikan daripada pengetahuan orang banyak dan ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Mungkin cinta yang tertutup. Sudah bertahun-tahun lamanya dan dia masih memendam perasaan ini. Sebelum ini ketika dia ingin datang kepada kamu ya, dia mungkin cuba berkali-kali tetapi dia mendapati kamu ini sukar untuk didapatkan. Maka dia kembali lagi detik ini untuk mendapatkan kamu. Dan dia melakukan ini ya, diam-diam, tanpa pengetahuan kamu. Pergerakan orang ini yang datang memberanikan dirinya ya untuk ketemu dan mendekap kamu akan dilakukan diam-diam. Perencanaan yang sudah dia hitungkan sedalamnya tetapi tidak diberitahu kepada kamu. Orang ini very, I wouldn't say tricky ya. Dia memang begini, mysterious, sukar untuk ditebak dan segala sesuatu itu is being done very discreetly. Tidak akan diceritakan. Nah, begitu orangnya ya. Hanya dia yang tahu apa yang ingin dia lakukan. Maka kini ketika dia menyedari setelah menghitung-hitung, memikir-mikir, sudah lama menanti, ini peluang yang tidak akan dia persia-siakan. Kita lihat satu kartu lagi ya. Ya, teman-teman, Three of Cups ya. Sukar untuk saya singkirkannya dengan kehadiran Three of Cups, The High Priestess. Snake, false person, ini banyak mengindikasi ke arah orang ketiga. Nah, mungkin ya pembacaan ini bukan semua kamu di sini yang menonton ya, ada penglibatan orang ketiga, tidak begitu. Tetapi mungkin ya ada yang cinta segitiga di sini. Nah, ini sukar untuk disingkirkan. Teman-teman, saya merasakan dia benar-benar ya memberanikan dirinya. Kad penutup di sini menunjukkan sebuah reconciliation, ingin bersatu kembali dengan kamu kerana kalian sudah lama tidak bertemu dan dia ingin mewujudkan, merealisasikan pertemuan itu dengan kamu. Sudah terlalu rindu guys, sudah terlalu lama tidak bertemu. Seolah-olah dia merayu, energi yang merayu ya untuk mewujudkan pertemuan ini. Saya tidak tahu, saya menangkap daripada kartu di belakang ini ya, ada perkara yang ingin dia bisikkan ke telinga kamu ketika dia datang ketemu kamu. Kamu perhatikan ya, jikalau orang ini datang ketemu kamu, sama ada dia mendekap kamu ataupun tidak, ada sesuatu yang ingin dia bisikkan ke telinga kamu. Sesuatu yang sudah lama dia pendamkan. Ini rahasia si dia. Tetapi detik ini ketika dia datang bertemu dengan kamu, you will be really surprised. Bukan sahaja dia akan datang membelikan hadiah ya, memberikan kamu kado, tetapi dia akan membisikkan sesuatu yang akan kembali membuatkan kamu jatuh cinta lagi dengan dirinya. Bottom of the deck di sini akan berlaku dengan pantas, teman-teman ya. Jikalau kamu pertanyakan, tetapi kak, bilakah akan dia beranikan dirinya untuk datang mencari saya? Ini akan berlaku dengan cepat. Kerana saya tidak tahu apa yang terjadi kepada dirinya. Mungkin orang ini baru sahaja ya mengalami perpisahan. Berpisah dengan pasangannya, putus hubungan, ditinggalkan. Ada sesuatu yang berlaku begitu pantas dan dia akan dengan cepat datang bertemu dengan kamu. Ada sebuah perubahan mendadak ya yang terjadi di kehidupannya baru-baru ini. Maka ini menggerakkan hatinya untuk memberanikan diri kembali membina fondasi yang lebih kukuh dengan kamu di sini. Seperti itu ya. Maka ini merupakan momen yang tepat. Okay guys, kita akan lihatkan lagi ya. Apakah lagi yang akan dia lakukan untuk kamu selain daripada memberanikan dirinya dalam waktu yang terdekat ini? Dan saya dapat merasakan ya, ini adalah sesuatu yang akan dia lakukan dengan pantas. Kehadiran Tower ini juga mengindikasikan apa, teman-teman? Sesuatu yang tidak berjalan ya, bersesuai dengan harapannya sebelum ini.
akan dia realisasikan. Di sini teman-teman ya, perasaan dia masih lagi bertahan ya dengan kamu sehinggalah detik ini. Maka kerana perasaan ini masih wujud dan di sini ada sedikit indikasi yang ingin melakukannya sesuatu yang jangka panjang dengan kamu. Kerana dia merasakan ini sudah lama ditunda-tunda. Maka dia ingin melakukan perubahan. Okey guys, sebelum saya teruskan ya, zodiak terkuat yang terbaca di sini daripada Major Arcana terlihat seperti Aries ya, mendominasi kerana ada kartu Tower and the Emperor. Aries mendominasi dan juga Scorpio, Death Card, Aquarius from the Fool dan di sini juga ada Cancer from the High Priestess. Cancer, Aquarius, Scorpio dan Aries mendominasi bacaan hari ini. Dan sedikit ya daripada zodiak yang lain seperti Aries, Leo, Sagittarius lebih ke arah Aries. Pisces, Cancer, Scorpio, Scorpio dan Cancer mendominasi ya. Yang tidak terlihat di sini hari ini teman-teman ya, yang tidak terlihat sepertinya adalah daripada there's two ada elemen ya, elemen tanah dan elemen udara. Capricorn, Taurus, Virgo tidak terlihat di sini. Gemini, Libra, Aquarius actually ada tetapi lebih mendominasi ya adalah Aquarius from the Fool. Hanya earth element yang tidak terlihat ya. Tetapi teman-teman, it's okay, ini hanya merupakan zodiak sahaja ya. Okay guys, kita sambung dari sini ya. Kita teruskan. Dia akan lakukan sesuatu untuk menggerakkan sesuatu yang sudah lama stuck, terhenti di antara kalian ya. Orang ini ingin merencanakan sesuatu yang jangka panjang untuk kamu. Mungkin ada perbincangan ya di antara kalian ini. Di sini teman-teman, mountain. Saya menangkap energi seseorang yang mungkin ya tinggal sangat jauh dan ini seperti ini juga mungkin merupakan sebuah halangan ya kepada hubungan kalian. Tetapi kita lihatkan nanti ya, saya akan terangkan. Kita buka satu lagi kartu. Okey teman-teman, jikalau kamu berdiri dengan seseorang yang mungkin keras kepala, ego yang luar biasa, tidak pernah ingin menukar caranya untuk kamu. Tetapi kerana di sini ada ikatan karma ya, dan juga kalian ini terkoneksi secara spiritual. Dan dia seorang yang sangat mementingkan ikatan. Dia mungkin akan berganjak. Ya, demi mendekatkan dirinya dengan kamu, dia akan pertimbangkan. Kerana bersebelahan dengan jangkar ini menunjukkan dia terpaksa berlabuh di sebuah perhentian untuk mendengarkan kamu. Orang ini mungkin orang yang cukup sukar untuk dibawa berbincang. Tetapi kerana ada kekuatan akar pohon-pohon ini ya, ketulusan cinta daripada dia untuk kamu, dia mungkin akan, jangan lupa teman-teman, mountain juga menunjukkan kebesaran cintanya, keutuhan cintanya. Mungkin dia akan mulai ya bertoleransi, berkompromi dengan kamu dan akan ada isu-isu yang boleh disettlekan melalui perbincangan. Perbincangan ini akan sangat dalam. Seperti akar pohon-pohon ini, perbincangan di antara kamu ini akan sangat dalam. Dan saya juga dapat menangkap ketika dia datang memberanikan dirinya untuk bertemu dengan kamu, moment spent together ya, waktu yang diluangkan bersama ini akan sangat lama. Banyak yang perlu dia ceritakan, banyak yang perlu dia jelaskan dan banyak perkara yang perlu dibetulkan. Ini saya tangkap daripada tiga kartu Lenormand ini ya. Dan di sini teman-teman ya, ya teman-teman, orang ini akan datang mencari kamu dan banyak perubahan yang akan dia berikan. Dia juga akan turut menceritakan kepada kamu betapakah sunyi dan sepinya hidup dia selama ini. Tanpa dirimu ya, dan bagaimana dia menjalankan kehidupannya, semua itu akan dia ceritakan. Dan tidak lupa teman-temannya, ada sebuah rahsia yang akan dia bisikkan ke telinga kamu. Nah, jikalau ini benar-benar berlaku teman-teman, please bagi tahu saya di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk menulis dan memberitahu, memaklumi saya akan perkara ini. Baik teman-teman, di saat kalian ketemu nanti, kita akan put the secret aside, apakah yang akan dia ungkapkan kepada kamu. Nah, rahasia itu akan dibisikkan ke telinga kamu ya. Tetapi kita lihatkan melalui pembacaan hari ini ya, ketika kalian bertemu nanti, apakah hal-hal yang akan dia ungkapkan? Seseorang yang memberanikan dirinya datang mencari kamu. We will see each other again. I will make sure of that. Wow, teman-teman. We will see each other again and I will make sure
of that. Kita akan bertemu lagi nanti, kita akan ketemu lagi nanti dan saya akan pastikan itu. Wow, ini pernyataan yang benar-benar serius daripada si dia ya. Dia benar-benar serius ingin datang ketemu dengan dirimu. Ini seperti sesuatu yang akan dia realisasikan. Why did you give up on us? Saya tidak tahu siapa yang pergi meninggalkan siapa, tetapi ada soalan daripada dia. Mengapakah kamu berputus asa ke atas hubungan ini? Mungkin kamu bernikah dengan orang lain ya, seperti itu, maka dia persoalkan. Mengapakah detik itu kamu seperti benar-benar ya give up, berputus asa akan koneksi hubungan kalian, tidak perjuangkan dia. Nah, dia tanya kamu soalannya, soalan yang begitu penting ini teman-teman. Sama ada kamu yang dia tanya atau saya tidak tahu ya, kerana energi pembacaan ada kalanya boleh terbolak-balik ya. Atau kamu yang persoalkan soalan ini kepada dirinya. You're the most loveliest person I've ever met. Kamu tahu teman-teman, untuk pengetahuan kamu, kamu adalah sosok yang terindah yang pernah hadir di dalam hidupnya. Kita akan lihat lagi ya. A true love stories never have endings. Tidak kiralah hubungan ini hubungan baru, hubungan yang sudah berabad lamanya, seperti penjelasan saya di awal pembacaan, a true love story, kisah cinta sejati, tidak pernah akan ada pengakhirannya. Yang berarti apa teman-teman? Masih akan ada kelanjutan cerita kalian bersama. Kisah cinta kalian ini tidak berakhir di sini, walaupun kalian mungkin sudah berusia. Kisah cinta sejati itu tidak mungkin akan ada pengakhirannya. Yang juga mengindikasikan kamu dan dia ini belum berakhir. Kalian mungkin mempunyai anak, mempunyai cucu. Tetapi kisah cinta sejati di antara kalian ini tidak pernah akan berakhir dan belum berakhir. Nah ini ya kata-kata daripada hatinya ke kamu melalui pembacaan hari ini. Wah, saya juga agak tersentuh ya. Ini sangat mengindikasikan, begitu sinkron dengan penjelasan saya dari awal lagi yang ditarik ya. Ini mungkin cinta yang sudah cukup lama dan juga terlihat daripada kata-kata ungkapannya daripada hatinya. Nah, kamu lihat teman-teman, I sense you, I feel you. Saya dapat merasakan kamu ya, dapat merasa sense and feel itu seperti benar-benar menyelami perasaan kamu. Orang ini benar-benar dapat merasakan emosi kamu, dapat merasakan perasaan kamu, apakah yang sedang kamu rasakan. Segala sesuatu itu tidak pernah mati, walaupun kalian mungkin dipisahkan, tetapi dia masih dapat merasakan kehangatan cinta kamu. Sama ada cinta baru ataupun cinta yang sudah lama. Wow, teman-teman, this is so amazing ya. Seseorang yang akan datang memberanikan dirinya untuk datang ketemu dan mendekap kamu. Kita lihatkan pula ya, zodiak sudah saya bacakan tadi. Kita lihatkan kepada initial-initial yang hadir hari ini. Di sini ada huruf Q, Q back. M, Mike. C, Charlie. L, Lima. R, Romeo. K, Kilo. E, Echo. J, Juliet. V, Victor. B, Bravo. F, Foxtrot. A, Alpha. Dan terakhir sekali ada huruf O, Oscar. Okay guys, saya harap kelihatannya. Mungkin kamu perlu zoom untuk melihat initial ini dengan lebih jelas ya. Sekali lagi teman-teman, Q, M, C, L, R, K, E, J, V, B, F, A, O. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu buat readingan kali ini ya. Apapun yang terjadi, tetap bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.